こにーにこにこにHonda sebagai salah satu pabrikan mobil ternama asal Jepang belum lama ini telah meluncurkan sebuah mobil baru untuk meramaikan pasar otomotif Indonesia, yakni Honda City Hatchback 2021. Mobil Honda City Hatchback 2021 ini diboyong ke Indonesia oleh Honda Prospect Motor pada tanggal 3 Maret 2021, lalu untuk mengisi segmen hatchback. Segmen hatchback ini sendiri memang merupakan segmen mobil yang sedang populer di Indonesia. Berbicara soal eksterior mobil ini memang cukup elegan, memiliki panjang yaitu 4349 mm dengan lebar 1748 mm dan tinggi 1488 mm. Mobil ini memiliki cutting edge design dengan garis karakter yang cukup kuat. Bahkan desain lampunya kekinian dengan full LED headlight dengan LED daytime running light. Tidak kelupaan juga Honda New City Hatchback RS ini menetapkan LED fog light dan rear combi light dengan LED bar. Warnanya dominan hitam glossy pada font upper grill dan side door mirror. Hatchback RS juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang menarik, memiliki remote engine start yang bisa menghidupkan mesin kendaraan, bahkan AC secara otomatis sebelum memasuki kendaraan. Interior mobil Honda New City Hatchback RS ini memiliki desain untuk menambah kesan sporty dan kenyamanan yang lebih tinggi. Bagian kabin memiliki panel instrumen yang didesain dengan tampilan memukau, belum lagi terintegrasi dengan 8 inch advanced capacitive touchscreen display audio, tentunya dengan menggunakan fitur smartphone connection yang bisa menunjang berbagai aktivitas penggunanya. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan 8 buah speaker yang ada pada bagian depan dan belakang. Fitur canggih juga termasuk multi angle rear view camera yang bisa menampilkan 3 struktur, ada normal view, mid view, dan top view. Adanya fasilitas ini bisa membantu pengguna saat melakukan parkir, sehingga bisa lebih aman tanpa harus bertabrakan dengan mobil lainnya. Mobil Honda New City Hatchback RS ini menggunakan mesin dengan kode L15ZF, tidak lupa dengan kapasitas mesin yang cukup besar, yaitu sekitar 1498cc, DOHC dan EVTEC. Tenaga dari mobil ini bisa mencapai 119 HP dengan putaran 6600 RPM. Torsi yang bisa dicapai maksimal adalah 145 Nm dengan putaran 4300 RPM.
Sebagian orang mengatakan bahwa ini cukup disayangkan. Pasalnya hatchback versi Thailand ini sudah menggunakan mesin turbo yang canggih. Akan tetapi mesin turbo pada mobil versi Thailand ini hanya memiliki kapasitas 1000cc dilengkapi dengan 3 silinder dan VTEC turbo. Chassis Honda Mobil New City Hatchback RS ini begitu baik. Feedback setir natural dengan manuver yang agresif. Mengenai bannya, hadir dengan ukuran ban 185/55 ring 16 83V. Ban ini bekerja dengan baik bersama sistem rem mumpuni. Mobil ini dilengkapi dengan rem tromol di bagian belakangnya. Kemudian dari fitur keselamatannya, mobil ini dilengkapi dengan fitur keselamatan yang tidak diragukan lagi, karena Honda New City Hatchback ini sudah menanamkan berbagai komponen fitur keamanan. Di antaranya adalah perlindungan rangka G-Con plus AC, ACA, airbag 6 titik, dan rem ABS plus EBD. Selain itu juga disediakan brake assist, brake override system, dan vehicle stability assist. Honda New City Hatchback ini dilengkapi dengan hill start assist. Untuk sistem parkirnya juga diatur dengan bantuan sensor, di mana akan memberikan penanda jika pengemudi melakukan kesalahan. Sistem keamanan ini sudah cukup terjamin. Honda All New City Hatchback RS 2021 ini dibanderol dengan harga 289 juta sampai 299 juta rupiah on the road Jakarta. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke.